Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai adjective and adverb. Langsung masuk adverb. Oke. Adverb merupakan kata yang digunakan untuk memberikan keterangan atau menjelaskan, to clarify. Bisa jadi memperkuat ya. Verb, adjective, atau verb, adverb itu sendiri. Adverb itu bisa menjelaskan atau memberikan keterangan untuk verb, adjective, atau verb, adverb itu sendiri. Itu kegunaan atau manfaat adverb. Ada 5 bentuk adverb. Jadi ada adverb of time, contohnya when, yang menjelaskan where, when. Adverb of place, menjelaskan mengenai where, di mananya. Adverb of degree, menjelaskan tingkatannya atau frekuensinya. Dan adverb of manner itu bagaimana prosesnya. Buru-buru kah, pelan-pelan kah, sekuat kah, atau misalnya contoh kalau untuk manner ya, buka pintu itu my book, buka kenceng-kenceng atau pelan-pelan buka pintu, itu man. Oke, untuk example, ini ada beberapa example. Time, place, manner, degree, and frequency. Untuk yang time, they will leave soon. They will leave. Mereka bakal pergi. Diberikan kejelasan soon, secepatnya. Itu adverb of time. I will download the file tomorrow. Saya bakal mendownload filenya kapan? Besok. Selanjutnya, yang untuk adverb of place, he will wait here. Dia bakal nunggu. Nunggu di mana? Di sini. Mungkin dia bakal nunggu di sini. Yang place lagi, I put it there. I put it there. Saya menaruhnya di sini, di situ. Nah, ini adverb there yang menjadi adverb. Tapi dia juga bisa menjadi preposition. Kapan dia menjadi preposition? Ketika ada keterangan objek setelah adverb tersebut, setelah kata there ini. Nanti dibahas. Untuk manner, the boys played well. Berarti si anak bermain bagus mainnya. Jadi enggak urakan, enggak asal-asalan mainnya. Itu manner. He easily lifted the box. Dia itu dengan gampangnya mengangkat kotak. Dengan gampang, berarti enggak kesusahan. Kalau kesusahan, tapi kalau dengan gampang, easily lifted the box. Itu manner. Degree. Untuk degree, they were quite satisfied. Degree kan ini tingkatan atau frekuensi. Jadi kan ada saya ketika misalnya ada questioner, kalian biasanya pasti bakal dapat questioner. Puas, ya, apa ya? Tidak puas, sedikit puas, puas, cukup puas, dan sangat puas. Nah, ini degree tingkatan. Nah, di sini ada they were quite satisfied. Quite di sini itu seperti mengimplikasikan lumayan puas. Jadi bukan cuma puas tapi lumayan puas. Oke, okay, they were quite satisfied. Untuk degree lagi, I didn't study enough for the exam. Saya enggak belajar untuk ujian, tapi enggak belajar cukup. Atau enggak belajar yang sesuai untuk ujian. Jadi kan kurang, hampir kurang, cukup, lebih dari cukup, banyak. Itu di degree. Nah, dia cuma cukup. Tapi dia bilang tidak, saya enggak belajar cukup untuk ujian. Berarti kurang. Ketika dia ada didn't di depan. Ketika ini negative sentence. Kalau dia jadi positive sentence, dia bisa malah lebih dari cukup. I already study enough for the exam. Berarti saya sudah belajar lebih dari cukup. Untuk frequency, she is always late. I often drink coffee. Saya kadang minum kopi. Atau she is always late. Dia itu selalu
terlambat. Or I go to the market daily. Saya pergi ke pasar daily, harian. Itu frekuensinya. Contoh-contoh. Untuk kegunaan adverb. Jadi seperti yang saya sebutkan di atas, adverb itu dapat digunakan untuk menjelaskan verb, adjective, atau adverb itu sendiri. Itu kegunaan adverb untuk menjelaskan verb, adjective, atau adverb itu. Contoh, ketika adverb memberikan keterangan untuk verb, my friend hurt me badly. My friend hurt me badly. My friend hurt me. Teman saya melukai saya. Tapi ada keterangan lagi, badly. Parah. Sangat parah. Terus, untuk adverb yang memberikan keterangan untuk adjective. Contohnya seperti apa? The day was perfect. Berarti hari itu sempurna. Was. Sehari itu tuh kemarin sempurna. Tapi dikasih lagi adverb. Dia memberikan keterangan perfect. Perfectnya almost, hampir. Ini adverb on degree, tingkatannya. Almost perfect, berarti hampir sempurna. Jadi belum perfect, almost perfect, hampir. Sitik neh, perfect. Itu untuk adverb yang memberikan keterangan adjective. Dan adverb bisa memberikan keterangan untuk adverb sendiri. Contoh, Sony, swallow your food very slowly. Sony, tolong swallow your food slowly. Kalau slowly kan, tolong kunyah makanan Anda pelan-pelan, Sony. Pelan-pelan itu udah adverb, kata keterangan. Namun dia bisa menjadi apa? Diberikan keterangan adverb lagi dengan kata very. Very berarti sangat pelan. Jadi bukan cuma pelan tapi sangat pelan. Nah, itu kegunaan adverb. Ini kita bakal bahas mengenai posisi adverb. Dalam kalimat itu posisi adverb itu di mana? Di awal, di akhir, atau gimana? Nah, untuk posisi adverb dalam kalimat bisa berada paling akhir ketika dia memberikan imbuhan ly atau bisa jadi paling depan atau dapat juga setelah verb. Contoh, untuk ketika adverb di akhir, he closed the door slowly. Dia menutup pintu. Keterangan cara menutup pintunya ini of manner, secara pelan-pelan. Adverb of manner yang menjelaskan bagaimana dia menutup pintu pelan-pelan. Itu paling akhir, slowly, ada akhiran ly-nya. Terus untuk paling awal, slowly, he closed the door. Secara pelan-pelan dia menutup pintu. Artinya masih sama. Terus setelah verb gimana? He slowly closed the door. Dia secara pelan-pelan menutup pintu. Nah, tiga bentuk ini itu sama-sama semua artinya. Gak ada beda. Bedanya hanya posisi adverbnya aja berubah. Kalau di awal dia dipasang paling terakhir, he closed the door slowly. Dia menutup pintu secara pelan-pelan. Kalau dia di paling awal, slowly he closed the door. Secara pelan-pelan dia menutup pintu. Atau setelah verb, he closed the door. He slowly closed the door. Ya, itu ya contohnya untuk bagaimana memposisikan adverb. Selanjutnya, kita mengenai bagaimana membuat adverb atau forming adverb. Nah, mostly adverb dibentuk dari adjective. Kebanyakan adverb itu dibentuk dari adjective. Ya. Caranya dengan apa? Dengan menambah ly di akhir. Akhiran ly. Contoh, busy, sibuk kan? Kata sifat itu. Itu adjective. Busily, secara sibuk. Great, ya. Wah. Greatly, happy, happily. Quietly. Slowly, soft, lembut. Softly, lemah lembut. Nah, pada umumnya adjective dibentuk dari
Pada umumnya adverb dibentuk dari adjective dengan menambah akhiran ly. Namun ada adjective menjadi verb tanpa berubah. Adjective menjadi adverb tanpa berubah. Jadi ketika adjective menjadi verb, dia nggak berubah. Ada beberapa kasus. Itu namanya flat adverb. Jadi adverb yang rata, nggak berubah. Dia dari adjective menjadi adverb. Contoh. Itu ada contoh kalimat ya. The car drove fastly. Mobil itu melaju dengan cepat. Nah ini yang salah. Kenapa? Karena fast itu harus ketika dia menjadi dari adjective menjadi adverb, dia tetap tidak berubah. Jadi berarti yang kalimat yang benar, the car drove fast. Terus kalau misalnya late itu terlambat. Nah ketika masuk dalam ketika late itu terlambat ya, dia adjective dirubah menjadi adverb, dipakai diganti dirubah kegunaannya menjadi adverb, dia enggak ditambah ly. Kenapa? Tetap pakai late. Kalau misalnya kamu tambah ly, he arrived lately to class, itu salah. Yang benar, he arrived late to the class. He arrived late to class. Atau he arrived to class late. Enggak perlu tambah. Ada beberapa kasus di mana dia tetap tidak berubah adjektifnya ketika menjadi adverb. Jadi namanya flat adverb. Oke, selanjutnya pemakaian adverb of time. Adverb untuk waktu. Pemakaian adverb of time ada kemungkinan 3 manfaatnya. Yang pertama, dia bisa menunjukkan berapa lama sesuatu itu terjadi. Bisa juga menunjukkan frekuensi terjadinya sesuatu itu. Atau bisa juga menunjukkan waktu spesifik dari terjadinya suatu kejadian. Untuk yang berapa lama, adverb of time menunjukkan berapa lama. She ate ice cream yesterday. Dia makan es krim kemarin. Terus I see you now. Saya melihat kamu sekarang, saiki. I have taught philosophy since 2017. Saya telah mengajar filsafat sejak tahun 2017 dan masih berlangsung. He will call you soon. Dia bakal menelpon kamu secepatnya, berarti tidak lama lagi. Bentar lagi. Atau yang lain, contoh yang lain. She studied in Canada for a year. Dia belajar di Kanada dalam kurun waktu satu tahun. Itu untuk adverb of time menunjukkan berapa lama sesuatu itu terjadi. Untuk adverb of time menunjukkan frekuensi terjadinya sesuatu. Contoh, I tell him daily. Saya mengandani dia, memberitahu dia itu tiap hari. Jadi menunjukkan frekuensi, berarti tiap hari dalam satu minggu itu selalu memberitahu. I tell him daily. Atau I often eat pecel lele. Saya itu kadang-kadang makan pecel lele. Terus I get the electricity bill monthly. Saya mendapatkan tagihan listrik tiap bulan. Berarti tiap bulan. We pray in masjid every Friday in every week. Ini dua effort of time-nya. Jadi ada adverb of time yang menunjukkan berapa lama dan menunjukkan waktu spesifik. Nah ini enggak, ini frekuensi doang. We pray in masjid every Friday in every week. Setiap Jumat di setiap minggu. Untuk yang waktu spesifik, we met last year. Kita bertemu tahun lalu. Berarti tahun lalu bertemunya. Spesifik. Yang lain, I will go to Jakarta in 21 of November. Saya bakal ke Jakarta pada tanggal 21 November. Pasti tanggal 21 November. Udah jelas, gak perlu kamu kira-kira tanggal bulan November tanggal berapa, karena ada 21. Yang lain, he taught at the school for 10 days every month last year. Ini juga memberikan waktu spesifik. Kenapa? Last year-nya itu waktu pasti. For 10 days itu lamanya.
him on frekuensinya. Yeah. He taught at school for 10 days every month last year. Dia mengajar di sekolah selama 10 hari tiap bulan tahun lalu waktu spesifiknya. Every month itu frekuensinya tiap bulan, dan for 10 days berapa lama dia mengajar? Ya, dalam satu bulan. Itu untuk adverb of time. Selanjutnya untuk adverb of place, adverb yang keterangan tempat. Nah, adverb of place itu mempunyai 4 kemungkinan spesifik. Yang pertama, menunjukkan pointing where, menunjukkan posisi yang lagi dekat ya, enggak terlalu jauh. Terus bisa juga pointing location, menunjukkan lokasi. Entah itu lokasinya itu pasti berjarak. Atau juga pointing direction. Direction itu menunjukkan arah. Ngulon, ngalor, ngidul. Nah, itu menunjukkan arah. Aku melaku ngulon, berarti saya berjalan menuju ke utara. Terus bisa juga pointing movement, menunjukkan pergerakan. Pergerakan. Jadi bedakan antara arah, direction, dan pergerakan. Contohnya satu-satu. Pointing where, menunjukkan di mana tempat, yang adverb of place. I put my keys there. Saya menaruh kunci saya di situ. There, see? Situ. Please come here. Tolong datang ke sini. She put the book over there. Dia menaruh buku itu di situ. Over there. There yang penting berjarak tapi enggak terlalu jauh. Ya. Terus yang untuk adverb of place, yang pointing location, menunjukkan lokasi. He is going overseas. Dia lagi pergi ke seberang lautan. Jadi misalnya dari Sulawesi ke Jawa itu overseas. My mother is going abroad for vacation. Abroad itu menyeberang, entah itu menyeberang perbatasan ataupun menyeberang perbatasan negara ataupun menyeberang lautan, sama. Abroad itu menyeberang. For vacation, untuk liburan. My mother is going abroad for vacation. Ibu saya bakal nyebrang untuk liburan. Next, pointing direction, menunjukkan arah. We drove eastward. Kita menyetir, mengemudi eastward ke arah east itu timur atau barat ya? Lupa saya. Kan sejarah ini. Selanjutnya, you need to move forward. Kamu harus bergerak maju ke depan. Forward itu maju ke depan. She headed northward. Northward itu arah utara. Itu untuk direction, arah arahnya. Untuk movement, pergerakan, the child went indoors. Anak tersebut telah pergi masuk ke rumah, melewati pintu, indoors, ke dalam ruangan. The rock rolled downhill. Batu tersebut rolled, bergelinding downhill, menuruni bukit. Nah, itu 4 kemungkinan penggunaan adverb of place. Selanjutnya, ada juga adverb of place yang gak spesifik. Urung cetok, belum pasti. Contoh, everywhere, di semua tempat. Contohnya, she looked everywhere for her wallet. Dia udah nyari ke semua tempat untuk dompet di dia. Gak dijelasin tempat spesifik di mana, tapi semua tempat. Somewhere, di suatu tempat. I'd like to go somewhere for holidays. Saya pengen pergi kemana gitu, somewhere, di suatu tempat untuk holidays, untuk liburan. Anywhere ini lebih pada interrogative sentence. Adakah tempat? Kalau arti spesifiknya, adakah tempat? Is there anywhere I can buy some milk? Apakah ada tempat yang dimana saya bisa membeli susu? Ada tempat, adakah tempat? Iya. Terus terakhir, nowhere. Nowhere ini tidak jelas atau tanpa arah. Istilahnya, audio kisah, saya kira aja toh.
Rajelas Menan, Menandi. Nah itu no, nowhere. We are going nowhere right now. Audio itu mubung-mubung tok yo saiki. Enggak jelas arahnya kemana. Nah itu empat bentuk adverb of place yang tidak spesifik. Selanjutnya, adverb of place itu juga bisa menjadi preposition seperti yang saya terangkan di awal penjelasan. Kapan? Ketika adverb sendiri maka dia tetap menjadi adverb. Namun ketika setelahnya hadir noun yang menjadi objek maka dia menjadi preposition, menunjukkan tempat. Contoh, we were waiting outside. Kita menunggu itu di luar. Nah, outside itu adverb. Dan ketika dia adverb sendiri, maka dia tetap menjadi adverb. Ketika outside itu sendiri, dia menjadi adverb. Namun ketika we were waiting outside his office, kita menunggu di luar kantor dia, berarti dia bukan adverb lagi. Dia udah jadi preposition. Adverb menjadi preposition dengan kehadiran noun office tadi, kata office setelahnya. Itu penjelasan untuk adverb of place. Adverb of degree, tingkatan seperti yang saya jelasin di awal tadi. Cukup, sangat cukup, lebih dari cukup dan seperti itu ya, degree. Adverb of degree biasanya digunakan untuk menunjukkan kekuatan tindakan atau intensitas tindakan atau intensitas sesuatu. Adverb of degree dapat hadir sebelum adjective, adverb ataupun main verb yang dilengkapi. Ada beberapa contoh adverb of degree di sini, ada enough, very, too, dan just. Yang perlu kalian perhatikan, very dan too itu berbeda artinya. Very sangat ya, tapi identik pada fakta. I am very hungry, saya sangatlah lapar. Jadi faktanya yang saya sangatlah lapar. Ya. Terus teman saya bilang, I am hungry too. Dia juga lah lapar. Tapi kan kelaparan dia itu masalah. Kejuga laparan dia itu masalah bagi dia. Nah dia pakai too. Jadi very itu dipakai untuk lebih kepada fakta, sedangkan too itu dipakai untuk masalah ataupun untuk hal-hal yang negatif. Itu adverb of degree. Nah ini contoh adverb of degree ketika dia ada sebelum adjective. The water was extremely cold. Extremely itu adverb of degree. Cold itu adjective. Berarti air itu dingin, tapi dikasihkan adverb, jadinya sangat dingin, extremely cold. Sama dengan arti very. Yeah. Tuh, selanjutnya, she is running very fast. She is running fast sudah jelas aslinya, tapi dikasihkan adverb, very fast, sangat cepat. The girl was beautiful. Perempuan tersebut, gadis tersebut cantik, tapi ditambah lagi adverb, sangat cantik. The coffee is too hot. Seperti yang saya jelaskan tadi, too itu identik pada masalah ataupun hal yang negatif. Kenapa too menjadi masalah di sini? Karena terlalu panas, ya nggak bisa. Kalau disentuh pakai tangan, misalnya gelasnya gelas besi ya, maka dia bakal bikin sakit tangan. Atau nggak bisa langsung diseruput karena terlalu panas. The coffee is too hot. Bagaimana adverb of degree ketika dia hadir sebelum main verb? Contoh, he just left. Left ini main verbnya. Just baru aja keterangan adverb of degree-nya. Terus he came here just before you show up. You show up itu adverb atau main verbnya. Just itu pas sebelum Anda muncul. Terus bagaimana adverb of degree sebelum adverb itu sendiri? Contoh, he works too hard. Kalau he works hard berarti dia kerja keras. Tapi too hard terlalu keras.
negatif gak baik, nanti lo lolos, sakit, tumbang, bobet, drop, masuk rumah sakit, ICU. Nah, itu makanya negatif setunya. Terus, he work very quickly. He work quickly, dia bekerja dengan cepat. Tapi dikasih keterangan lagi, Eva. Yang degree-nya, very quickly, sangat cepat. He didn't work hard enough. Kalau cuma he didn't work, dia artinya nanti dia tidak kerja. Tapi kalau he didn't work enough itu adverb ya. Berarti dia kerja kurang cukup bekerja. Diberikan hard. Hard itu apa? Keras ya. Nah, ini adverb hadir sebelum adverb. Hard itu keras. Nah, ini enough-nya yang adverb enough di sini ya. Itu enough-nya itu merupakan adverb. Hard-nya itu adverb juga. Ini sama-sama adverb. Jadi adverb menjelaskan adverb. Hard. Oke, selanjutnya kita masuk ke adverb of manner. Jadi manner seperti yang saya sebutkan tadi, manner itu bagaimana dia melakukan sesuatu itu dilakukan atau terjadi. Ngangkat kotak, nyantekan ngangkat kotaknya, atau bersusah payah ngangkat kotak, itu manner. Buka pintu, gampang nggak buka pintunya atau dengan susah payah buka pintu? Nah, itu adverb of manner. Oke, adverb of manner digunakan untuk meningkatkan tingkat kelembutan ataupun kecepatan dilakukannya suatu tindakan, biasanya setelah main verb atau objeknya. Setelah main verb atau objeknya itu untuk adverb of manner. Contoh, he swims well. He swims, dia berenang. Tapi dikasih adverb belakangnya well, dengan sangat baik, lancar. Kayak waktu dulu lah. Ya. Terus, she plays the piano beautifully. Dia memainkan piano beautifully, dengan indah. Jadi gak salah-salah mainnya. Indah, lancar berarti. Itu adverb of manner. He left the room quickly. Dia meninggalkan ruangan dengan cepat, terburu-buru. He left the room, dia meninggalkan ruangan. Tapi diberikan keterangan bagaimana dia meninggalkan ruangan quickly, buru-buru. Yang perlu diingat, adverb tidak dapat ditempatkan di antara verb dan objek. Gak boleh di tengah-tengah. Contoh, he ate, dia makan greedily the cake. Greedily the cake. Dia makan dengan rakusnya kue tersebut. Itu salah. Kenapa? Karena verb, adverb ditaruh di antara main verb dan objeknya. Itu salah. Yang benar, he greedily ate the cake. Adverbnya taruh depan atau adverbnya taruh belakang. He greedily ate the cake. Dia dengan rakus memakan kue tersebut. Atau he ate the cake greedily. Dia memakan kue tersebut secara rakus, dengan cara yang rakus. Jadi adverbnya harus di depan atau di akhir. Gak boleh di antara verb, main verb, dan objek. Itu untuk adverb of manner. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Saya harap kalian bisa paham. Jika ada pertanyaan, langsung ditanyakan ketika diskusi. Jika pada saat diskusi belum ada pertanyaan, ya silakan kirim ke kolom komentar. Jangan lupa, you can if you think you can. Kamu bakal bisa kalau kamu berpikir kayak kamu bahwasanya kamu bisa. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, mau pelajari bahasa Inggris misalnya, yakinlah bahwa Anda bisa. Jangan berpikir Anda tidak bisa karena Anda bakal tidak bisa. Mindset is power to the more. Ya. Yeah. Mindset itu kekuatan untuk melakukan sesuatu lebih lagi. Belajar bahasa Inggris ya, lebih bisa belajar bahasa Inggris. Jadi mindsetnya diatur. Yakin akan kemampuan Anda. Walaupun gak punya kemampuan, yakin aja. Yakin bisa dulu. Baru setelah itu serahkan kepada Allah SWT. Ketika telah berusaha semaksimal mungkin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Don't forget to like, subscribe, and share if you will.
See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.